Simbol dari perjuangan. Zaman dulu tidak zaman Belanda. Nek tanduran itu sinten iki? Iki warga. Iki kadene warga. Oh, niku. Rencana mate nek pun rampung diwangsulaken apa tetep mriki, Pak? Nak pun wangsul ge mestine nggih dirawat ya, Pak. Ya, mbak soalnya nek mriki kadang nek keberatan sing rawat mriki kan nggih ngene. Sing rawat keberatan. Soalnya itu butuh perawatan sih. Caping-caping ini rencana nggih tetep teng mriki, Pak? Setelah merayani ini sampai kan sampai nanti habis Agustus habis, ini hanya habis Agustus mungkin dikembalikan lagi kan tidak terlalu mengganggu aktivitas nek makna payung ini kenapa payung di jajar ini artinya warga dat mriki niku kersane enten pengayoman kersane adem rakyatnya tenang niku sing diharapkan kali yo warga terus. Berarti setiap rumah membuat gerasi di depan rumahnya. Kenapa di gang ini semua Pak membuat gerasinya? Gerasi di sini rusak wilayah RT men niku nggih wonten. Cuman mriki artine kan pintu masuk sing dak sing RT men niku nggih mriki pintu masuk. Soale lak sebelah-sebelah niku kan gadane RT sebelah. Lah nek niki kan pun khusus RT 6 wilayah RT 6. Jadi mentok lurus itu atas yang diturunkan.
iki teko terus mangke ono pertigaan lan iku ambil kanan niku sing sebelah utara niku sing wilayah sebelah selatan RT 8 terus muter kembali masih belum mungkin sedikit canglet. Selain tanaman hias sayuran sayuran kurangnya kurangnya pak soalnya di sini nggak tadi buat terimbus buah gitu sih lah buah ya enggak itu alami nih gue pisang. Itu pisang itu kan sekaligus menghias itu ya gue langsung misalnya dari wawus pertama di pesantren dari wawasan sing biasanya itu kita pulangkan lah karena itu nopo pot-potan sayur-sayuran makanya penjalan itu gue kok kurang itu biasa sih kalau sayur-sayuran itu kurang oleh dokter lain dengan lombok itu nih konten lombok potensi potensi yang ini terjadi itu soalnya apa ini tanaman ini tali padi pak padi kalau kita masih hutan itu kan sebesar cecek Pajar Maya. Penuh keindahan alam itu kan dia terus berkelanjutan. Artinya kan kalau tanaman dia sendiri ya, mungkin dia usul ya. Ketepan yang di Wonten Male, itu kan sekaligus penataan desa nih kan tanaman sing ini mau kok urip tapi berkelanjutan. Oh gitu. Pak Terun iku tambal masukan kula niku Pak. Soalnya kan ini potensinya pun saya nih di ini satu sekolah nggih tak sarani ten RT Leone nggih. Terus niku nggih. Sing pinggiran pirang ya Pak tanaman hias nih kok sayuran nek hias kan biasanya padha seneng nggih bisa-bisa sayuran kadang pirang bocah-bocah niku. Oh nggih memang buat sayur-sayuran niku soalnya kan pon-pon terus lambat-lambat kemudian sakit di kamal malai ini juga usulan Pak ya untuk tambah masukan kulo mudah-mudahan mengenai kesehatan makai tahun ngajengnya tak bisa mengikuti kegiatan atau sendiri makai tak mau untuk tinggal ini gang apa Garuda gang Garuda apa wonten kerap klip wonten niku siang ya nek malam mungkin lah kelihatan rame niku ne lah nggih napa pangke dalu wonten penilaian male napa anu nggih monggo niku siang nggih luwe rame niku Pak tak untuk dalu niku wah macem-macem ulak pernik lampu hias mriki male kali ningali suasana mriki dalu. Nah, nek siang kan efeknya kan tidak muncul. Nggih. Nek malam dalu waktu. Nelayan malam malam nggih. Cocok jane. Nggih, cocok. Malam iki mriki ngidul iku sedaya niku memang niki tasik tren iki musim lampu-lampu kok. Salah Mas. Sewaan. Lari tempun ini Pak. Aku nawangin tempun. Keuangan. Kelihatan nih kalau aliran. Untuk training itu Pak ya. Jadi cuci. Kebun gula teliti. Mesti kini aku Pak kan dia nggak balik. Angin ini aku. Kado. Akeng itu saya sampai ini aku tetap kawur male. Kawur male. Jadi. Kok digerakke kowe ibu-ibu niku sedoyo niku menawa mumet. Asik banget. Masih yang enggak pernah. Merdeka. 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 Merdeka.
apa lo? Kurang kompak. Acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saja, warga RT, warga Desa Porowareng yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kegiatan karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-74. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan khususnya semua warga Desa Porowareng yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan dan kesuksesan acara pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin saya suaranya agak kresek-kresek karena agak kurang sehat. Mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-74 hari ini merupakan kegiatan yang sangat khusus bagi kita semuanya, terutama para generasi penerus bangsa. Karena kita bisa mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita yang telah mengorbankan baik nyawa, harta benda, dan lain sebagainya demi merebut kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk itu, kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa, marilah saya mengajak kepada semuanya, khususnya warga Desa Porowareng, untuk mengisi kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah ini dengan membangun negara Indonesia, khususnya Desa Porowareng, agar lebih maju, lebih sejahtera lagi. Dan kita harus meneladani semangat 45 para pahlawan kemerdekaan. Kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi, meneladani para pahlawan dalam melaksanakan kegiatan kehidupan kita di Desa Porowareng ini, di berbagai bidang, di berbagai sektor. Mari, khususnya kepada anak-anakku yang masih kecil-kecil, yang TK, yang SD, dan lain sebagainya, marilah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini kita jadikan momentum untuk memupuk rasa kebangsaan kita, rasa daya juang kita, sehingga nanti apabila sudah besar akan mempunyai semangat yang tinggi dalam mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dari RT 1 sampai RT 12 yang sudah berpartisipasi, kemudian dari sekolah mungkin TK, PAUD ada enggak, semuanya saja, dan khususnya kepada panitia yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan karnaval pada hari ini. Karnaval ini di samping dalam rangka mengingat perjuangan para pahlawan, ini juga sebagai sarana hiburan juga bagi masyarakat Desa Porowareng yang mungkin karena keberadaannya jauh dari kota, haus hiburan dan lain sebagainya. Harapannya ini bisa menghibur, memberikan sekedar hiburan pada masyarakat Desa Porowareng ya setahun pisan.
kita bisa bersenang-senang, kita bisa Thank you.
Wolu ra ono berarti ya wolu ya. Aku waktu gue kan mesti ndon rono lho. Sindon kok. Di wolu ono kok ono kabeh. Ono kabeh iki kok. Ono kabeh mau. Nem. Wolu teh lho mau. Ki unik iki, unik iki. Yul. Keleng dhewe. Ampun gak keleng kabeh metu kabeh kuwi. Thank you.
Sangunan apa urung? Boy.
Sangune juga nang sor kasur ya. Nah ora ya utang di sepo. Cekelik kayak kotor. Persiapan kupon disobek. Kuponnya disobek, kupon disobek, persiapan kupon disobek. Disobek, disobek. Ayo persiapan kupon disobek. Kupon disobek, kupon disobek. Sobeknya di kupon. Lah mau. Mau jaluk. Ayo sedikit maju, sedikit maju. Ayo kuponnya disobek. Aku. Kupon disobek, persiapan kupon disobek. Kupon disobek, kupon disobek ya, kupon disobek. Persiapan kupon disobek. Kupon disobek.
Iya. Dirgahayu RI ke-74. Kuponnya disobek. Keling guyub rukun. Kupon, sobek, kupon, ayo. Sobek.